Balik lagi di Makan Receh, kali ini ada menu bakso nih. Namanya Bakso Rusuk Solo. Curiga kayaknya enak banget nih. Ya iyalah, rekomendasi Makan Receh gitu loh, pastinya udah lazis banget. Oh iya, jangan lupa ya, kemanapun kita pergi pokoknya wajib mematuhi aturan yang berlaku. Oh, 36 ya. Baksonya gerobakan gini, Pudis. Legend nih. Letaknya di Duren Sawit, Jakarta Timur. Di jalan raya kok, gampang banget cari alamatnya. Tempatnya juga luas. Nah, Pudis, karena di sini spesialnya rusuk, saya akan minta ekstra rusuk ya. Nanti request ya, Bang ya. Sebelum ke meja, mampir dulu lihat cemilan. Ini botoknya apa aja, Mas? Udang semua nih. Saya mau jajan dulu, sini ada beberapa cemilan, diantaranya botok udang. Karena kan biasanya isinya kelapa ya, tahu, tempe, kelapa, ada juga yang jamur. Tapi di sini isinya ada ikan tongkol sama udang. Saya penasaran sama yang rasa udang sih. Budi pasti suka kan? Harganya juga receh loh, cuma Rp10.000 aja. Masih anget, enak banget. Dan udangnya juga renyah, potongannya pas, nggak terlalu besar. Botok ini menu baru sebagai camilan buat pengunjung sambil nunggu bakso. Dari tampilannya sih kelihatannya endes ya, bener gak? Enak banget. Karena rasa originalnya, bumbunya berasa, kuahnya aja udah enak. Tadi saya cobain baksonya, di sini padat, rasa sapinya juga berasa. Kayaknya rasanya pengen cepet-cepet ngabisin ya. Kuahnya itu sedap. Baksonya itu juga tebel. Nah, kalau rasa daging rusuknya gimana ya? Wih, nah foodies nih. Artinya dimasak dengan benar. Karena tadi saya coba pisahin antara rusuk sama tulangnya. Ternyata gampang. Karena masaknya benar, halus. Jadinya gampang kita copotin. Tapi kita rasain dulu, benar nggak enak? Empuk. Dagingnya juga ngeresap banget nih bumbu-bumbunya. Jangan takut kemahalan. Bakso rusuk di sini masih sangat terjangkau. Harga per mangkoknya mulai dari Rp35.000. Harganya ini bersaing banget sama bakso rusuk di tempat lain. Tapi soal rasa mah juara. Ini di sini ada es favorit. Perlu dicoba. Apa tuh, Pak? Es namanya es kolang kaling, resep orang Betawi ini. Oh, resep orang Betawi. Pak, mau Pak, coba Pak. Iya. Kita cobain yuk, rekomendasi ownernya langsung nih. Kolang kalingnya dibuat sendiri, Foodies, bukan beli di pasaran. Wah, kayaknya lebih higienis nih ya. Saya nih enak banget, Pak. Porsi es kolang kalingnya pas banget. Nggak bikin begah abis makan semangkuk bakso tadi. Dan juga es kolang kalingnya juara.